Maklumat bocor, pergerakan anggota penguatkuasa Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM diperhati tontol sekaligus mengganggu usaha APMM melumpuhkan kegiatan pencerobohan perairan negara oleh nelayan asing. Semuanya gara-gara segelintir anggota penguatkuasa yang sanggup dibeli sindiket. Ikuti siri kedua laporan khas pencerobohan nelayan asing bersama wartawan Nazaruddin Abu Zamil. Memang pelik dan menghairankan. Pelbagai usaha dilakukan APMM termasuk penambahan anggota dan aset. Tetapi perairan tetap dibolosi nelayan asing. Seolah-olah setiap pergerakan aset APMM dihidung mereka. Punca nelayan asing bebas menceroboh akhirnya terjawab dengan penangkapan 6 pegawai APMM dan seorang dari Jabatan Perikanan dalam Ops Armada. Dibeli dan disogok dengan wang ringgit sehingga pegawai dan anggota yang selama ini berintegriti menjadi gelap mata. Persoalannya, bagaimana isu ini boleh diselesaikan? Disebabkan itu, kita telah bekerjasama dengan SPRM. Kita tahu bahawa kita tak boleh nafikanlah, kan, memang ada pelibatan warga kita dan juga mungkin warga lain dalam agensi penguatkuasa. Tetapi apa yang penting bagi kita ialah untuk make sure that warga kita ni bersih. Jadi dengan cara demikian, kita terpaksa bekerjasama dengan SPRM untuk membasmikan perkara ini. Gerakan revolusi anti rasuah bersama SPRM terhadap pegawai dan anggota APMM telah lama dirancang berdasarkan risikan dalam rungkai kolaborasi rompakan hasil laut negara oleh nelayan asing. Betul, tak ada kompromi, ya. Even kalau warga kita sendiri, ya. In fact ada mereka yang telah ditangkap tu yang kita kenal. Kita kenal, bukannya kita tak kenal, tapi tidak ada kompromi. Kerana mereka disyaki terlibat, maka mereka kena dibawa ke muka pengadilan. Jelas sekali nelayan asing ini bukan sahaja merompak sumber marin, malah tindakan berani sehingga sanggup memberi rasuah kepada penguatkuasa merupakan satu perkara yang mencabar undang-undang kedaulatan negara. Kita telah mengambil langkah-langkah sebelum ini. Macam contoh satu, kita merupakan salah satu agensi yang terawal untuk menandatangani MOU dengan SPRM ni untuk bekerjasama. Kita laksanakan dia pada 15 Februari 2015, 2 tahun sudah. Lepas tu kita juga merupakan salah satu agensi penguatkuasa yang terawal juga untuk melaksanakan ikrar bebas rasuah. Dengan SPRM kita laksanakan pada 6 Julai 2017, semasa sebulan selepas saya mengambil alih, saya dah laksanakan itu. Kita merupakan agensi penguatkuasa yang pertama yang sanggup mengadakan covert operation, bekerjasama dengan SPRM covert. Belum ada agensi lagi yang buat tu. So kita melaksanakan dia. Itu menunjukkan bahawa kita benar-benar serius untuk menangani isu pencerobohan nelayan asing. Ops Armada dilihat sebagai amaran maritim Malaysia terhadap semua pihak termasuk anggotanya supaya tidak menggadaikan sumber marin negara demi memenuhi poket sendiri. Secanggih manapun aset yang dimiliki, ia tidak berguna kalau tiada integriti dalam kalangan anggota penguatkuasa. Masalah pencerobohan nelayan asing bukan masalah APMM, tetapi masalah negara yang harus ditangani bersama semua pihak yang berkaitan. Nazaruddin Abu Zamil untuk RTM.